Pemain rekrutan Anyar Arema FC di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1 2021-2022 bakal segera diumumkan. Kabarnya, rekrutan pertama untuk putaran kedua itu akan dikenalkan Senin 20 Desember 2021 mendatang. Kepastian ini diungkapkan Muhammad Ali Rifki, manajer adik interim Arema FC. Pria yang sementara ini menggantikan tugas Rudi Widodo itu mengabarkannya lewat Instastory akun pribadinya. Sejak transfer window paruh musim dibuka 2 hari lalu, memang belum ada tanda-tanda pergerakan Arema FC mendatangkan pemain tim tambahan. Kalau sekedar rumor, sudah banyak pemain yang digosipkan merapat. Senin akan ada pengumuman rekrutan pemain dari presiden klub melalui akun resmi Arema Official dan Juragan 99, ungkap Ali dalam akun AliRifki_87.